Perang Paregreg adalah perang antara Majapahit Barat versus Majapahit Timur. Perang ini terjadi pada saat Majapahit Barat dirajai oleh Wikramardana, sementara yang menjadi raja di Majapahit Timur adalah Bre Wirabumi. Selain banyak menewaskan para prajurit di kedua belah pihak, rupanya dalam perang ini sebanyak 170 utusan Kekaisaran Cina yang menyertai Cheng Ho ikut tewas terbunuh. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum mendirikan Majapahit, Raden Wijaya atau Raja ke-1 Majapahit berjanji pada Arya Wiraraja bahwa apabila Majapahit berhasil didirikan, maka kerajaan itu nanti akan dibagi dua. Setengah untuk dirinya, sementara setengahnya lagi untuk Arya Wiraraja. Perlu dipahami bahwa ketika Singasari ditaklukkan Kediri, Raden Wijaya yang kala itu sebagai menantu Raja Singasari melarikan diri ke Madura. Di Madura, ia dilindungi oleh Arya Wiraraja, seorang adipati Sampang. Di Madura, Arya Wiraraja menawarkan diri untuk membantu menaklukkan Kediri. Sehingga kemudian, atas bantuan Arya Wiraraja, Kediri dapat ditaklukkan. Setelah Kediri dapat ditaklukkan oleh aliansi Raden Wijaya dan Arya Wiraraja, keduanya kemudian membentuk kerajaan baru yang diberi nama Majapahit. Pada mulanya Majapahit hanya satu saja. Akan tetapi setelah peristiwa pemberontakan Ranggalawe atau anak Arya Wiraraja terhadap Majapahit yang menyebabkan tewasnya Ranggalawe, Arya Wiraraja kemudian merasa sakit hati, sehingga kemudian ia menuntut janji Raden Wijaya untuk membagi kerajaan Majapahit menjadi dua bagian. Tuntutan ini kemudian dikabulkan oleh Raden Wijaya. Setelah tuntutan Arya Wiraraja dikabulkan, maka terpecahlah kerajaan Majapahit menjadi dua. Meskipun demikian, kedua kerajaan itu tetap hidup rukun berdampingan. Bahkan raja di kedua belah pihak melakukan hubungan kekeluargaan dengan melaksanakan perkawinan di antara putra-putri dua kerajaan. Pada perkembangannya, Majapahit Barat yang beribu kota di Majakarta atau Trowulan lebih maju dari Majapahit Timur yang beribu kota di Pamotan atau Lumajang. Majapahit Barat berhasil menaklukkan negeri-negeri Nusantara, kekuasaannya luas. Sementara Majapahit Timur kekuasaannya tidak bertambah dan cenderung tetap bahkan berkurang. Kewibawaannya sebagai kerajaan pun di bawah Majapahit Barat. Meskipun kekuatannya besar dan disegani oleh dunia, kerajaan Majapahit Barat tidak pernah mengganggu kedaulatan Majapahit Timur. Hubungan harmonis kedua kerajaan tetangga ini berlangsung sampai ketika Majapahit Barat dirajai oleh Prabu Hayam Wuruk. Bahkan pada masa ini Majapahit seperti satu kerajaan saja. Mengingat raja di Majapahit Timur merupakan anak dari Hayam Wuruk sendiri. Setelah Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Mada wafat, hubungan antara kedua kerajaan tetangga itu kemudian rusak. Keduanya saling bertentangan. Dari pertentangan antara kedua kerajaan itu kemudian timbul peperangan. Peperangan antara kedua kerajaan ini kelak dikenal dengan nama Perang Paregreg. Latar belakang dari meletusnya Perang Paregreg pada awalnya karena pertentangan tahta di kerajaan Majapahit Barat. Sebagaimana diketahui, Prabu Hayam Wuruk selama hidupnya menikahi beberapa orang selir. Dari selirnya itu kemudian ia memperoleh anak laki-laki yang dikenal dengan nama Bre Wirabumi. Saat kecil Bre Wirabumi diasuh oleh penguasa Majapahit Timur, yaitu Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Setelah besar, Bre Wirabumi dinikahkan oleh orang tua angkatnya dengan putrinya Nagara Wardani. Setelah menikah, kemudian Bre Wirabumi diangkat menjadi raja di Majapahit Timur. Di sisi lain, dari permaisurinya Hayam Wuruk rupanya tidak mempunyai anak laki-laki. Ia hanya mempunyai anak perempuan. Dari permaisurinya yang bernama Sri Sudewi, Hayam Wuruk memperoleh anak perempuan yang bernama Kusuma Wardani. Selepas kemangkatan Hayam Wuruk, ternyata yang menjadi raja selanjutnya adalah Wikramardana, suami dari anak perempuan Hayam Wuruk.
Faktor pengangkatan mantu sebagai Raja Majapahit Barat inilah yang kemudian membuat marah Bre Wirabumi. Ia merasa lebih berhak daripada Wikramardana. Sebab meskipun ia anak dari seorang selir, akan tetapi ia titisan langsung Sang Hayamburu. Sementara Wikramardana hanya seorang mantu. Dilandasi rasa kesalnya inilah Bre Wirabumi merencanakan pengambil alihan Majapahit Barat untuk kemudian ia satukan dengan Majapahit Timur. Ambisi Bre Wirabumi untuk mendongkel Wikramardana dari Majapahit Barat inilah yang kemudian menyebabkan perang antara kedua kerajaan terjadi di mana-mana. Dimulai dari perang-perang kecil, saling embargo sampai pada hina-menghina di antara rakyat kedua kerajaan. Perang yang berlarut-larut di antara kedua kerajaan ini kemudian menyebabkan terpuruknya perekonomian rakyat di kedua kerajaan. Selain itu bagi Majapahit Barat, perang ini juga berimbas pada kemerosotan Majapahit Barat dalam mengontrol wilayah kekuasaannya yang luas. Pada saat perang berkecamuk antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur berlangsung, Jawa kedatangan utusan Kekaisaran Cina. Dalam sejarah utusan-utusan tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Utusan-utusan tersebut mendatangi tiap-tiap kerajaan termasuk di dalamnya Kerajaan Majapahit Barat dan Timur. Pada saat menjadi tamu di Istana Kerajaan Majapahit Timur inilah puncak dari Perang Paregreg meletus. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1406 Masehi. Pada tahun itu, pihak Majapahit Barat yang dipimpin Bre Tumapel atau Putra Wikramardana menyerbu Majapahit Timur. Dalam penyerbuan ini, pasukan Bre Tumapel berhasil menghancurkan pasukan Majapahit Timur, bahkan berhasil menduduki istana. Dalam peristiwa perang kota dan perebutan istana ini, sebanyak 170 utusan Kekaisaran Cina, yaitu bagian dari orang-orang Cina rombongan Laksamana Cheng Ho ikut terbunuh. Dalam penyerangan itu, Bre Wirabumi dikisahkan melarikan diri dari istana dengan menggunakan perahu. Akan tetapi pelariannya ini tidak berhasil. Ia ditangkap dan kemudian ia dipenggal oleh Raden Gajah atau Narapati, yang kala itu menjabat sebagai Anggabaya. Kepala Bre Wirabumi kemudian dibawa ke hadapan Raja Majapahit Barat. Setelah terbunuhnya Bre Wirabumi, Majapahit kemudian resmi menjadi satu kerajaan lagi sebab Kerajaan Majapahit Timur telah runtuh. Terbunuhnya 170 utusan Kekaisaran Cina kemudian membuat masalah baru bagi Kerajaan Majapahit Barat. Kaisar Cina memprotes tindakan tersebut. Mereka melayangkan keberatan dan meminta ganti rugi dari tewasnya ratusan pasukan mereka. Tragedi ini kemudian memaksa Majapahit Barat untuk membayar ganti rugi sebanyak 60.000 tahil emas kepada Cina. Majapahit Barat yang kala itu baru saja selesai perang dan menyatukan kerajaan, tentu kas kerajaannya terkuras habis. Oleh sebab itu, kerajaan akhirnya mengangsur biaya ganti rugi tersebut kepada Kekaisaran Cina. Mahuan, selaku Sekretaris Cheng Ho mencatat, bahwa sampai tahun 1408 Masehi, yaitu 2 tahun selepas tragedi puncak Perang Paregreg yang menyebabkan terbunuhnya 170 utusan Cina, Majapahit baru membayar sebanyak 10.000 tahil emas. Namun karena kasihan terhadap kondisi Majapahit yang sedang terpuruk, sekaligus ingin menjalin persahabatan yang baik dengan Majapahit, Kaisar Yunglo kemudian membebaskan biaya ganti rugi itu.